Halo teman-teman, selamat datang di channel Nabil Kebenaran. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Nabil Kebenaran. Dan kali ini kita akan mereview modnya Spider-Man dari Julionip, guys. Nama pembuat modnya Julionip ya. Okay. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya, guys. Okay. Di sini sebelum Spider-Man beraksi, dia mau kasih lihat dulu baju-bajunya, guys. Mulai dari ini. Ini tuh baju yang dari PS4, guys. Kalian pasti tahu kalau yang pernah main game Spider-Man di PS4. Wih. Keren juga nih. Ada yang foto, guys. Ada yang foto. Ada orang yang foto Peter. Wait a minute. Who are you? Ini Iron Spider Infinity War ya. Ini baju buatannya Iron Man. Terus di sini ada Far From Home. Terus di sini ada Spider-Man 2017. Terus di sini ada Spider-Man Suit sama Spider-Man Civil War. Dia itu belum bikin bajunya, jadinya belum ada, guys. Nah, tapi mungkin yang paling saya suka mungkin yang pakai baju kain aja, supaya kalau kita lawan Venom nanti biar seru kayak di film-filmnya. Okay, kita pertamanya lihat dulu ularnya kencang. Wih. Keren. Itu ada invasi, guys. Biasanya kalau kita pakai Spider-Man itu biasanya ada invasinya. Okay. Terus kita cuekin aja dulu. Guys. Kita cuek dulu. What? Widih, bisa kayak laba-laba ya. Wow. Bisa lari juga. Okay, guys. Ini ada polisi, guys. Terus ini ada penjahat. Ayo. Ini ada banyak jurusnya, guys. Coba kita hitung ya. Ada electric web, ada spider drone. Ada apa itu? Impact web. Terus ini ada trip mine. Terus ini ada web shooter. Terus ini ada consusive blast. Terus ini ada web bomb. Ada web blossom. Tunggu dulu. 1 2 3 4 5 6 6 7 8. Ada 8, guys, kekuatannya. Coba kita mulai dari ini dulu. Ini apa ini? Untuk orang ya. Dia kesetrum hanya kena jaring laba-laba, guys. Terus ini ada apa ini? Web blossom. Tunggu dulu. Woi. Jangan kabur dulu, guys. Dia serang langsung semuanya ya. Ini ada web bomb. Apa ini? Coba. Hah? Jaring laba-laba bisa meledak. Ini terus ini apa, ada apa lagi? Wah. Ini sih tidak terlalu berguna ya. Ini mungkin cuman untuk ini aja musuh ini. Lihat, guys, nih. Tuh, cuman untuk lempar. Enggak berguna sih. Ya, berguna lah. Terus ini ada apa? Diambil senjatanya. Wow. Kalau kalian bisa dengar tadi ada suaranya Peter Parker. Nope.
tangannya guys, tangannya kita ikat. Tunggu dulu. Jangan kabur kau ya. Tidak bisa kabur kau. Diganting guys. Lah tapi kok menghilang ya? Apa mungkin ini nembus? Bukan nembus, apalagi namanya? Apa mungkin gedungnya itu hancur karena terlalu kuat lemparannya? Ini juga orangnya nih, itu guys udah kayak Captain America. Jadinya dia tidak mudah dikalahkan. Tosti. Terus ini ada ini saja belum ya? Ini kan belum saya pakai. Serangan biasa kali. Coba ini. Dia ditarik guys. Dia ditarik. Coba ulangi. Coba ulangi, dia ketariknya sama apa? Dia ketarik guys. Dia ketarik. Coba kali ini coba. Impact web apa ini? Oh, bisa terbaring deh. Guys, lihat. Ada spider drone apa ini? Ini itu penjahatnya ya, guys. Lihat. Drone-nya. Oh, ditembak dia, guys. Ya, kau tidak bakalan bisa melawan droneku. Pastinya kalian dengar. Dipukul ke depan. Tunggu dulu sampainya ada invasi lagi. Oke, ini yang pakai kendaraan, guys. Berhenti. Ini penjahat, guys. Salto cuy. Salto. Lah. Kenapa itu tadi? Untung dia ini bisa nembus, guys. Oke, ternyata saya juga dapat senjatanya. Suaranya guys kayak yang di film. Sebelum kita ke tempatnya Venom, kita ini guys lawan dulu semua penjahat sampainya hilang. Ayo. Peter. Untung dia bisa nempel kan guys. Berguna juga ini kekuatan nempelnya. Semuanya berguna sih. Wah, keren ini. Dia lincah sekali guys. Jadinya tentu saja bisa begitu. Tunggu dulu. Nah, ini ada kejanggalan ini. Woi, dia pakai mobilnya tentara, woi. Saya tahu, guys. Serang drone. Drone, serang. Woi,
Waduh, ini terlalu susah ini. Terlalu susah ini. Dia akan lewat lewat bawah terowongan. Sedangkan saya itu guys lewat atas. Sorry, tadi terpaus sendiri. Curang. Mobilmu mau kak kasih rusak ini. Saya mau sekali. Curang. Ya sudah, karena dia curang, gua juga ikutan curang kalau begitu. Aha, keluarkan aja lah ini supirnya. Nah, kita udah keluarin supirnya, guys. Nah, di sini guys, lokasinya fenomen kecil biasanya. Udah. Kita kesananya itu biar kayak di film-film itu kita itu kayak begini, guys. Oke, jauh sekali ini. Oke, kayaknya sudah mau sampai karena ini sudah di sebagian kota wilayah Sandy Shores, guys. Itu ada penjara, guys. Itu tuh. Cuekin aja lah. Invasi saja. Ada invasinya penjahat mulu, guys. Nah, semoga saja tidak ada hiu di sini. Nah, itu dia udah kelihatan tempatnya akhirnya. Oke, di sini juga banyak sekali game geng motor The Lost MC, guys. Oke, kita cari dulu Venom sampai ketemu, guys. Oke, di mana Venom? Venom. Itu dia. Lari. Ayo, sini kau. Wish. Kita pakai jurus yang tuh dia jurusnya tuh kayak bayangan-bayangan gitu, guys, hitam-hitam. Aduh, Venom, bisa please. Nah, itu ada geng The Lost MC, guys. Waduh, ikut campur. Hah. Ya udah, saya ambil aja motornya. Woi. Ditarik saya sama Venom, Pak. Waduh. Waduh, kita telah digigit Venom, guys. Tadi saja gua udah digigit Venom. Aduh, tunggu dulu guys. Oke, lanjut. Tadi itu dia itu cuma menyembuhkan diri, guys, tadi. Tidak sakit Venom. Aduh, kita digigit lagi, guys, sama Venom.
Waduh, 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 digigit lagi, digigit lagi. Ayo, tembak Venom drone. Tembak Venom. Akhirnya kalah. Dia tadi sudah sempat diserang sama Peter, guys. Sebelumnya Peter kembali, guys. Oke. Karena saya tahu ini bakalan susah jadinya pakai drone. Itu karena terpaksa saja. Ya udah guys, gitu aja untuk video kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Oke, sebelum bye, minum dulu. Bye bye. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.